Oke, ini yang kali 160-nya. Dan yang ini kali 200-nya. Nah, seperti ini yang sebelah bawah ini yang kali 160-nya juga nih dimasukkan ke sini. Oke. Jadi 4 sudut karetnya ini disatukan ada 1 2 3 4 ya, ada 4 karet dan ini 160-nya. Nah, seperti ini. Dan ini yang ke ukuran 200-nya. Kemudian, kalau sudah begini kita tinggal taruh di bawah. Nah, seperti ini bagian ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya jadinya packingannya. Kemudian ini tarik ke depan seperti ini dan ini tarik ke sebelah sini. Ya. Tetapi karena ini dipasang kardus, jadi kita lepas dulu ini seperti ini. Nah, ini taruh kardusnya di sini di tengah-tengah. Karena ini packagingnya pakai kardus ya. Di tengah dan dari sini ditekuk ke tengah, dari sini juga ditekuk ke tengahnya seperti ini. Kemudian dari sebelah sini ditekuk ke sini, dari si sebelah sini ditekuk ke sini. Dan lalu kemudian seperti ini. Dan ini tinggal dimasukin ke plastiknya atau ke tasnya ya. Oke, nah seperti ini. Dan ininya, katalognya dimasukin ke sebelah sini. Oke, kemudian tinggal di seletingin. Oke, dan sudah jadi seperti ini ya. Seperti semula lagi, seperti di awal yang kita unboxing. Dan ini sudah kita permak dan sudah kita packing juga. Dan sudah seperti ini, oke. So, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan di-share videonya dengan like, komen, dan subscribe ya. See you next video dan bye-bye.